Alright. Terima kasih untuk korang yang tolong pakcik share. Untuk waktu ini adalah perlawanan keempat suku akhir dan mempertemukan pasukan, dua pasukan yang sangat-sangat hebat, iaitu pasukan daripada Ironhead dan juga Uchiha Esport. Kita Esport dan pula aku temput, tersesemput aku dah. Okey, jadinya kita akan dapat lihat sekarang. Waalaikumsalam. Jangan tanya salam. Bangun harapan. Terbaiklah. Satu kejujuran yang teramat sangat jujur sekali. Empat berlawan lima. Kita akan dapat lihat hanya empat sahaja hero. Apakah mereka akan menindakkan kemampuan pasukan Uchiha? Kita akan lihat sebentar lagi. Alright, kita akan lihat waktu ni. Okay. Okay. Untuk waktu ini, terima kasih semua yang menyaksikan, masih terlalu awal untuk melihat. Sekarang kita akan dapat lihat siapakah yang akan menjadi first blood untuk waktu ini. Kejap. Alright, siapakah yang mendapat first blood waktu ini? Kita dapat lihat. Oh. Ada. Ada. Pakai kaki. Gila aku. Ada. Alright. Kita akan lihat Zorro waktu ini. Apakah menjadi first blood sekarang? Kita tengok kemampuan. 5 lawan 4. Apakah? Aduh, 17,000. Share punya banyak. Gila lah. Kau pilih. Aduh. Aduh. Oh, ni kaya aku. Aduh, babai dengan kaki. Aduh. Alright, alright. Nasib baik, tak apa-apa. Gila lah korang ni. Alright. Aduh, viral terus pakcik. Okay. Viral. Woi! 2-0. Apakah yang berlaku waktu ini? Kita akan lihat barat yang digunakan oleh Supreme. Kita tengok Supreme memakai barat mendapat 2 dan 1. Aduh, hai. Ada apa yang lagi ku aja? Ada lain video. Ada itu nanti barat 4-1. Okay. Alright, tak apalah kalau macam tu. Okay, lawa lah. Aduh. Alright, untuk waktu ni, kita akan dapat lihat sekarang sedang berlangsungnya perlawanan kedua setelah ketinggalan 1-0 pasukan Uchiha Esport yang betul-betul hendak membantai pasukan pasukan nombor 1 Iron Head. Inilah dia. Kita dapat lihat barat. Sekarang kita nak tengok siapa yang terceduk ini. Oh, Balmon memakai Balmon. Kita nak tengok Imachoy. Imachoy memakan Balmon yang pakcik pakai tadi. OP. Salam tengah malam pakcik. Macam mana dapat jamban putih macam pakcik? Ha? Saya punya dot warna hitam je. Itulah dia. Waalaikumsalam. Risma, thank you so much.
Notify sound ML tak dengar. Ha? Serius ke tak dengar? Ah, lah tak dengar lah. Kejap lagi lah. Bagi saya masuk lah baca tim 4 tu. Tim 4 tu satu dah tertidur. Ah, jadinya tak ada. 4-3 lah, cok. Oi, kalau menang pasukan ni memang menangis, cok. Pasukan ni. Pakcik tunjuklah video tu. Aduh. Malulah. Kenapa tau? Nanti pakcik tunjuklah. Aduh korang ni. Ada-ada je nak tunjuk. Tengok kat mana. Tengok jugalah. Ada ni ha. Aduh. Korang ni. Macam mana korang kena pakcik? Ada je. Viral pula aku kan. Nah tengok sangat-sangat tengok TikTok. Ha tengok. Okay. Oh, tak ada sound game. Tak syok. Alah. Tak apalah. Dengar pakcik beletir je lah. Mana sound tak ada? Suara game. Suara game tak ada eh. Okay, dah ada dah suara game. Dah ada dah suara game. Suara game dah ada dah. Roti channel 60 sen dekat padang kampung pasir. Kampung pasir dekat dekat ni. Dekat dengan Petaling Jaya. 60 sen je. Saya tengok follow pakcik. Ada Mia mengerti pakcik. Oh, serius ke? Ada dah. Oh, dah ada dah? Okey, alhamdulillah. Oh, dah ada suara game ya? Terbaiklah, cok. Dah ada suara? Okey. Thank you. Alright, kita nak tengok. Ui. 7-5 sekarang, apakah mereka kena bekerja lebih kuat untuk waktu ini untuk mendapat kemenangan? Apakah satu kali kemenangan ini sudah menjamin mereka untuk kalah? Tolong bingkan. Tak nak limit TikTok. Tak nak bahan, tapi slow. Ultraman famous. Ultraman famous. Wait. Wow. 8-5. Nampaknya bermaharaja lela ya. Pasukan Uchiha Export. Kalau menang dapat reward ke? Menang dapat 250. Suara game pun ada. Okay. Orang kita tengok yang lain. Apa dah jari ni, cok? Bermua nampaknya. Dengan berlawan 4 sahaja. Apa nama pakcik kat situ? Pakcik tak tahu. Diorang student pakcik. Gaming spend ni tolak RM 250. Todak. Apa yang todak 250 tu? Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Boleh tolong pakcik untuk share live stream ni sekali je share. Sekarang bawah ada 4 orang je share. Siap pakcik. Tolonglah pakcik share. Okay, untuk waktu ni terima kasih Iman Choi sedang membawa Supreme membawa okay menelan Zeus. Adakah dia akan menelan Iman Choi lari di tampukan dekat situ? Apakah 9-5 jarak akan terlalu jauh? Namun begitu tower yang dijatuhkan masih lagi tower ada 3 berbalas 1. Apakah waktu ini mereka ada kesempatan untuk epic comeback? Kita tak pasti apakah pasukan lawan, pasukan merah akan memberikan tentangan sehabis-habisnya. Dia macam bug. Try masuk Google, nanti link dia auto place. Kalau pakcik lecture tempat saya belajar, saya pun baik. Adik baik. Sabar je lah. Pakcik babai kat diorang guna kaki. Macam mana? Babai guna kaki, boleh? Pakcik 27 November ni MPL. Oh ya ke? Okay. 27 November terbaiklah. Alright, nak 96 Irfan Gaming comeback is real. Nak tengok adakah berjaya. Diorang dah menjatuhkan dua daripada mereka, dua maknanya dua tinggal dua pasukan merah. Terima kasih Marafis, thank you so much. Enemy mine streams snipe streams. Same time. Oh, confirm ada komen yang cakap makin tu makin bodoh. Tak apalah, nak buat macam mana.
Pakcik relax saja. Selagi dia tidak menjejaskan akaun pakcik di apa nama nombor-nombor di dalam akaun pakcik, pakcik okey. Kalau dekat bank tu kurang 1-0, pakcik marahlah. Kan? Tak naklah macam tu. Selagi dia tidak ada menukarkan pakcik punya angka dalam akaun pakcik, pakcik okey. Alright, nampaknya dibelasar dekat situ. Nampaknya. Hui. Nampaknya 11-9 hanya memerlukan 4 orang sahaja mampu bersaing dengan cukup dahsyat. Happy sorry pakcik, let look. Tidur dulu besok nak full shift. Terima kasih nak ngopi roger-roger kat Jalan Ampang. Eh, pakcik memang selalu pergi Ampang. Lin Jun. Terima kasih Lin Jun. Lin Jun Sky. 10 star, terima kasih. Hadi. Semoga pakcik jadi pro player. Sekarang pakcik caster je. Terima kasih Hadi. Ni pertandingan. Pertandingan 5 lawan 4. Sebab 4 tu seorang tak datang. Woi. Apa dah jadi ni? Kalah ke? Pasukan ni. Biru. Pasukan biru. Apa dah jadi? Walaupun tower sudah dijatuhkan. 5 tower sudah dijatuhkan. Apakah waktu ini pasukan yang kombinasi Tai, Zoro, Mai, Machoy dan juga Zeus akan buat epic comeback 11-10? Kita tak pasti. Apakah yang berlaku? Supreme agak dekat situ, mungkin lag ke apa, pakcik tak pasti. Dia buat kesempatan ini, Supreme nampaknya lag kat situ. Akibat itu nampaknya diterkam dekat situ. Nampaknya mereka membuat percaturan yang cukup bagus. Pakcik suara tu tak diminum air ya pakcik. Saya minat setiap pakcik game. Serius ke Kabir? Thank you so much Kabir. Saya ingat sengit ni. Sengit, memang sengit. 11 sama. 11 sama. Sainop nampaknya dikejar dekat situ Sainop. Apakah Sainop akan dibantai dengan keadaan begitu? 3 lawan 1. Apakah Sainop akan diberikan tentangan? Tidak, nampaknya terbunuh Sainop dekat situ. 11-12. Dekat situ. Cukup membuktikan bahawa gandingan 4 penjuru saja sudah cukup untuk memberikan tentangan sehingga kan pakcik meremang bulu roma. Nampak bulu pakcik walaupun tak ada meremang. Waktu ini Belmont Imachoy sangat-sangat OP dekat sini dengan kalau kita lihat dekat sini dengan 5 kill Imachoy. Mungkin terlalu marah Belmont yang terlalu marah. Tailis, terima kasih Tailis. Ui, pakcik caster-caster yang ni je caster toxic. Apakah Imachoy akan masuk dekat situ dan Zeus dekat situ. Supreme kembali untuk membawa harapan pasukan mereka dengan 11-13 ketinggalan yang cukup hebat. Waktu ini dengan 4 kesebelasan saja tapi mampu membawa harapan membunuh dengan cukup banyak 13-11 waktu ini. Serius ke Aiman Harid? Alah Aiman Harid ni. Saya nak stand by mental. Tunggulah. Aku koyakkan. Okey. Waktu ini kita akan lihat. Mereka telah menjalankan persetujuan tadi untuk pakcik masuk. Dan pakcik dikeluarkan atas sebab mereka tak mampu keopian pakcik yang terlalu tinggi. Saya kerja kat salon. Wah, ya ke? Boleh lah. Bestie nak pergi salon. Nak ngopi boleh je, datang je. Okey. Rijun nanti pakcik setting time tau. Pakcik memang biasa pergi ke Ampang. Rumah pun ke Ampang. Alright, nampaknya masuk. Masuk menyerah diri nampaknya ikan kalun. Ikan kalun dan menyerah diri. Apakah mereka akan membuat epic comeback? Memang ternyata pasukan biru sepatutnya berpeluh waktu ini. Hanya ketinggalan. Orang kata tadi cuma berbeza 5, sekarang sudah pun mendahului dengan 5. Jadi memang sangat-sangat hebat. Hai Fazil Muhammad Noor. Hai. Nampaknya satu demi satu tower dijatuhkan. Mereka berkumpul untuk menghentam sehabis-habisnya. Walaupun mereka dapat barat, pasukan biru dapat barat, tetapi mereka tetap tidak berapa OP di situ ya. Yeah? Baiklah, pakcik lecture saya, pakcik sahaja bisnes. Ada-ada je tau, ada je kuat. Pakcik mengajar bisnes. Bisnes memanglah macam tu. Kenalah ala-ala, friendly gitu kan.
Aduh, sabar je lah kan. Okey. Macam kastel bola ya. Aduh, macam itulah dia. Untuk waktu ni, apakah akan ada epic comeback daripada pasukan biru? Pasukan biru akan memberikan tentang, kita nak tengok pasukan biru sudah masuk ke kawasan kawasan yang menjadi ketakutan. Tetapi dia masuk secara tidak terhormat ke situ. Masuk berdua buat apa? Masuklah berempat. Aduh, mati macam tu je. 20-13 begitu saja, tetapi tower telah dijatuhkan. Apakah waktu ini akan ada sisa-sisa kebangkitan dalam pasukan merah? Kita akan dapat lihat. Dari segi kill, pasukan merah sudah pun memenangi. Pakcik saya BBA UiTM, nak jadi lecturer, perlu study sampai PhD ke? Eh, tak perlu. Dah ada BBA, lepas tu apply. Lepas tu nanti, kalau pakcik marah, marah akan hantar untuk master. Kalau nak jadi lecturer universiti, kena ada PhD lah. Macam tu. Alhamdulillah, pakcik. Tak naklah cakap pakcik ada PhD. Malu kira kita. Kan? Ikutoh kena umur pakcik ni kata baru ni. Aduh, serius ke, Cok? Terima kasih korang. Adalah. Wow, di situ. Nampaknya. Ninjam Liza keseorangan ke situ, ketakutan, dan akhirnya dibunuh dengan jam. Walaupun ada immortality, nah, tetap juga dibunuh. Satu persatu pasukan biru nampaknya ketakutan. Mereka tidak pun bersatu waktu ini. Mereka pergi dan orang kata pergi dan acah-acah gitu. Tak bolehlah acah-acah. Yan Hansen di situ juga, Pantun Gaming juga diangkat di dalam tower. Dan inilah dikatakan sebuah sumpahan empat. Sumpahan empat serangkai. Empat darah duduk di tepi sungai. Aduduk menjerat lima lah ekor enemy. Ui, dekat situ nampaknya mereka dapat membau Supreme. Barat dekat situ. Tetapi Barat tidak boleh buat apa-apa dengan adanya Basia dekat situ. Satu persatu Sayunok nampaknya dikejar dekat situ. Inilah pembalasan dendam yang perlu mereka ingat. Mereka tidak pun mati daripada tadi lagi. Apakah satu persatu mereka akan wipe outkan pasukan lawan? Tinggal tiga lawan tiga sekarang. Nampaknya Imacu semua hidup. Ui, ini salah satu daripada dia. Johnson tidak boleh buat apa waktu ni. Nak bawa kereta tak tahu pergi mana. Kena hempuk. Jadi pemilihan Johnson tidak bertepatan untuk waktu ini. Untuk waktu ini dia tidak boleh carry siapa. Hanya boleh adalah terbunuh saja di situ. Zorro nampaknya di situ, kalau kita dapat lihat, membawa Bazia dan mengambil buff kat situ. Barat lawan 3 pisang. Walaupun 4 mereka masih berbisa. Mereka hanya 4 orang saja. Tetapi mereka masih berbisa. Pakcik Kes macam ni dekat semi. Jangan baca komen sampai lupa Kes game. Baiklah Harith. Terima kasih Harith. Kita akan dapat lihat sekarang Barat berada di bahagian atas untuk menghentam Ninja Mala. Menghentam. Bersama Ninja Mala untuk 3 lawan 1 Supreme. Apakah Supreme akan 3 lawan 3? 3 lawan 3. Kita nak tengok sekarang apakah berkesudahan. Nampaknya terpaksa akur dengan kemampuan. Sikit lagi, sikit lagi. Nampak Imacu terpaksa pulang nampaknya. Tetapi dia tidak nak pulang. Sainob dekat situ. Apakah Sainob akan dibantai dengan Ruby yang tidak berapa berfungsi dekat situ? Yes. Apakah Sainob mendapat nyawa kembali? Nampaknya pertarungan itu tidak berkesudahan dengan kematian. Wow! Nampaknya hampir dua kematian dekat situ direkodkan. Rekodkan. Pakcik, terima kasih. Alright. Kita akan dapat lihat waktu ini. Apakah selama 18 minit mereka bermain, apakah Lord akan ditumbangkan sebentar lagi? Dan kita dapat lihat Johnson berada keseorangan di bahagian atas. Apakah Johnson cuba main curi-curi? Curi-curi. Curi-curi. Apakah Johnson akan bermain untuk bawa? Tetapi nampaknya dia akan bertemu dengan Tai-Tai-Tai yang tidak semudah itu akan membenarkan Johnson ikan kaloi untuk berada. Dan kat sini kita dapat lihat nampaknya Johnson semakin maju. Apakah kemenangan milik? Nampaknya dia membawa kereta tetapi tidak dibenarkan untuk pulang. Dua pasukan kat sini. Pasukan biru kembali untuk
membawa harapan nampaknya. Kita akan dapat lihat sini. Nampaknya Belmont akan masuk kat situ. Siapakah yang akan terkorban? Adakah ikan kalong yang akan terkorban? Semua rata dikerjakan oleh pasukan merah. Oh tidak, ya. Jamal Nizam Liza tidak terkeluar lagi. Ini namanya kebijaksanaan. Nampaknya. Nampaknya Imachoy nampaknya situ perlu top up nyawanya. Saingan sangat sungguh sengit. Macam neraka lah. Kenapa? Haziq, terima kasih. Ara-ara, terima kasih. Listen dulu, Mirul. Welcome back, Mirul. Nampaknya. Apakah waktu ini akan ada pasukan biru akan... Ah, Sainop. Nampaknya kat situ. Shut down. Mereka sikit lagi, sikit lagi. Tapi orang kata, selagi hayat dikandung badan, walaupun sikit saja nyawa, mereka tetap berjuang. Sainop membuat satu tindakan yang sangat-sangat tidak berkesan dekat situ. Nampaknya mereka perlu pergi. Dan juga nampaknya dekat situ, Johnson sudah berjalan. Anak-anak berlari, anak-anak dekat situ. Kita dapat lihat apakah yang menunggu dekat situ sekarang ya. Kita nak tengok. Nampaknya mereka akan masuk. Game akan masuk kat situ. Mereka akan masuk untuk mencuba untuk mencuri lot. Apakah lot akan dicuri waktu ini? Kita akan lihat. 3-2. Wow. Siapa yang memiliki lot waktu ni? Pasukan biru akan memiliki lot. Pasukan biru dapat lot. Pasukan merah nampaknya kecicitan di situ. Pasukan biru nampak merah nampaknya perlu pulang untuk menopak nyawanya. Ha. Mereka perlu kembali pulang untuk memberikan menarik nafas untuk waktu ni. Apakah mereka akan kembali untuk beraksi? Kita akan lihat. Oh, lot diambil oleh pasukan merah. Pasukan merah lot rupanya. Pasukan lot merah rupanya. Walaupun begitu kita dapat lihat tidak memberikan peluang kepada pasukan biru. Ini adalah salah satu daripada kamikaze yang cukup-cukup dahsyat. Lot pergi sendiri tanpa ada apa-apa. Nampaknya sekarang pasukan biru sedang menjaga. Sino cuba untuk masuk. Apakah Ruby akan berjaya? Ruby tidak boleh begitu kerana kesorangan. Hanya sangat-sangat nipis. 3 dijatuhkan di situ. Tinggal Sainop sahaja. Sainop cuba berlari teki-tekial. Apakah dia akan dikejar waktu ini? Sainop dikejar waktu ini oleh pasukan lawan. Pasukan merah mengejar Sainop dan membantai Sainop. Inilah dendam dia. Ayah terkorban Sainop. Nampaknya mereka membawa harapan sekali lagi ikan kaloi. Di situ menyerahkan dirinya untuk sebagai satu tebusan untuk mereka supaya walaupun Lord sudah jatuh dan tumbang di situ, mereka akan kembali orang kata membalas pembalasan dia dah. Nop, saya Nop buat apa? Kenapalah kau seseorang ke situ saya Nop? Oi. Aduh. Nampaknya sekarang kita akan lihat sikit demi sedikit buff diambil. Apakah jangan terlalu leka untuk waktu ni? Johnson akan nampaknya kita lihat situ Johnson untuk membunuh minion-minion yang ada. Apakah Johnson akan berlawan dengan Zorro kat sini? Dengan Yemenser akan datang tai datang 2-2 nampaknya di situ. Akan beraksi mengeluarkan damage yang cukup-cukup. Nampaknya dia cuba untuk lari. Nampaknya Zorro untuk akan menindakkan kemampuannya. Ikan kalut akan terbunuh nampaknya. Akan masuk untuk digoreng. Yen Handsome hilang nyawa di situ. Dan ikan kaloi juga akan semudah itu menghilang nyawa. Ninja Mala juga akan kehilangan nyawa. Apakah 36 berbalas 19 waktu ini kita akan dapat lihat. Di tengah nampaknya Johnson cuba untuk membuat tipu hela untuk pergi. Bukannya dekat bahagian depan ya. Nampaknya terselamat sikit. Nampaknya Zoro memakai Brazil. Ui, terbaiklah. 24 minit. Pakcik, patut Ruby menyerah late game. Pak Ruby ni Zexes. Nampaknya Zoro terpaksa pulang kerana kebanyakan mereka nyawa sudah pun tiada. Sainop berlawan dengan Zoro. 1-1 di situ nampaknya. Apakah Sainop cuba untuk membuat orang kata ending ataupun closing ataupun
apa nama pengakhiran kepada pasukan ini. Kita tengok jap Zoro waktu ini mempertahankan pasukannya. Kita nak tengok apakah keluar minion-minion daripada pasukan merah, apakah dapat diberikan tentangan. Ninja Mala dia pergi dekat situ, stun di situ. Supreme nampaknya mencekik Zoro dekat situ dan menghantarnya ke dinding dan dibantai pula oleh pasukan yang lain. Wow! Kehilangan nyawa dekat situ Imachoy. Apakah kat sini akan ada epic comeback kembali untuk 20-36 dengan 3 Tai-tai-tai masuk. Sainok sudah pun masuk dengan kesorangan kat situ. Tetapi inilah pakcik cakap, kalau dia seorang-seorang bawa Ruby seorang-seorang, dia akan mati. Sebab dia tidak sekuat itu. Dia tidak kuat tank. Tapi dia perlu untuk bawa harapan pasukannya. Nampaknya di situ kembali untuk ni. Apakah mereka akan nampaknya tembakan-tembakan daripada pasukan. Wah, ini agak getir. 3-3 nampaknya Supreme untuk sedang mencekik tower sedikit-sedikit lagi. Mereka semua hidup. Apakah mereka akan bersorak kegembiraan sekarang untuk waktu ini? Adakah waktu ini akan ada titik-titik ruang untuk mereka buat epic comeback? Pasukan biru memenangi perlawanan ini. Oh. Pasukan biru, nah, ternyata pasukan biru memenangi perlawanan ini dengan epic comeback dengan 20 walaupun 20 37 kill. Namun begitu, Supreme membawa harapan barat telah pun memenangi pertandingan ini. Dan pertandingan lanjut, pertandingan yang ketiga, kita akan buat sekarang satu sama untuk perlawanan ini. Kita akan print screen perlawanan ini. Dan Zeus, ya, yeah, iaitu Gatuk Kaca mendapat MVP waktu ini. Dan Yen dan Ikan Kaloi hanya mendapat coklat waktu ini. Soika, hai, 5 vs 4. Minum air pakcik, baiklah pakcik minum air jap. Okey, kita akan pergi ke perlawanan penentuan sekarang. Perlawanan penentuan. Korang tolong pakcik share korang. Terima kasih korang. Terima kasih Miro untuk Suka. Alright, apakah yang berlaku waktu ini kita akan lihat. Okay. Jahanam. Korang, bye-bye. Bye. Aduh, jahat. Ya, comolot. Sekali lagi. DJ saya tepi ni. Tapi saya nampak Aris tu. Rekod eh. Wei, macam. Wei. Aris, sabar Aris. Aduh. Kejap ya korang. Okay. Kenapa saya tak nampak semua sahabat view je? Alright, untuk waktu ni kita akan bermula Adigan kata dia, Adigan. Untuk waktu ini terima kasih menyaksikan pakcik. Thank you so much. Untuk waktu ini thank you. Okay. Sekejap ya. Pakcik tak minum soju ke? Soju tu apa? Tim merah memang pasu gila-gila. Kalau tim merah 5 orang berkicap tim biru. Lagi-lagi ada Gatot. Okey, kita akan ke perlawanan penentuan untuk waktu ini. Sebab tadi dah satu, pakcik masuk, pakcik menang. Pakcik tak masuk, diorang tinggal 4. Diorang tumpas. Tumpas seair. Jadi, waktu ini kita akan invite mereka untuk pusingan ketiga. Pusingan ketiga untuk waktu ini. Okey, kita akan lihat.
Apa sal ni? Sekejap ya. Alright. Terima kasih. Saya ikut Idola lah. Saya tak mampu nak bagi. Tak apalah Aiman Safi. Aiman Safi. Pakcik ke Aiman dah datang ni pun. Pakcik dah bersati. Ha, dah sonok dah ni. Kan? Dah sampai selesai dah. Dah malam pakcik. Dah malam nak tidur ke? Okay. Selamat malam tu nak tidur. Ya, selamat petang ya. Ah, gitu ya. Yeah. Alright korang. Sekejap. Okay. Pakcik akan berada di atas untuk invite pasukan seterus pasukan untuk pusingan ketiga. Pusingan ketiga yang akan kembali untuk menyarung waktu ni kehandalan waktu ni. Alright.